Perkenalkan, nama saya Angga Deja Kurnia, biasa dipanggil Golek. Saya sendiri besar di Padang dan lahir di Padang. Dan dalam seni rupa Kota Padang, terkhususnya di Kota Padang, saya baru ikut aktif berperan di seni rupa di Kota Padang ini dari tahun 2014 dan juga menjadi anggota dari salah satu komunitas yang ada di Kota Padang, yaitu Rumah Ada Seni. Dari jenis-jenis kebiasaan saya mengolah karya, saya banyak bermain di karya-karya dua dimensi seperti drawing, ilustrasi, dan lukis. Sedangkan di karya-karya tiga dimensi pun saya juga membuat karya tiga dimensi seperti instalasi dan keramik. Kebiasaan karya saya ini sering mengangkat isu tentang sosial, kultur, dan keseharian yang saya jalani gitu. Dalam karya-karya itu saya kecenderungannya memainkan warna-warna dan teknik-teknik di pada visual yang saya hadirkan. Salah satu karya yang cukup menarik bagi saya itu karya-karya street art, juga karya mural. Saya juga pernah bikin mural bersama teman-teman Rumah Ada Seni dan kawan-kawan di Solo itu membuat mural di lapangan basket dan juga menggambar di wilayah-wilayah pemukiman warga gitu, dan mendekatkan diri kepada warga bagaimana street art tersebut gitu. Selain street art, ya kembali seperti tadi, gambar-gambar dua dimensi cukup dekat dengan saya dikarenakan itu lebih fleksibel dan itu cukup menyenangkan bagi saya gitu. Baiklah, untuk kesempatan kali ini di pameran Pekan Nan Tumpah, saya mencoba untuk menghadirkan sebuah karya yang cukup di luar kebiasaan saya di karya-karya sebelumnya. Karya ini hadir dari bentuk keresahan saya terhadap lingkungan sekitar saya dan bagaimana polemik yang ada di sekitar saya juga gitu. Karya yang saya hadirkan ini ialah berbahan barang bisa dikatakan sampah, yaitu misalkan kertas, plastik, atau barang-barang lainnya. Itu saya buat menjadi sebuah font yang berbentuk bantal gitu. Ide tersebut saya juga berupaya untuk mengumpulkan bahan-bahannya itu, misalkan dari ada bahannya itu dari tempat rumah tempat saya tinggal, terus ketemu di jalan bahannya yang cocok warnanya dengan warna plastiknya, atau juga saya juga mencari bahan itu di tempat pembuangan sampah akhir yang ada di Lubuk Minturun gitu. Saya juga mencari di sana, dan kemungkinan proses yang menarik itu ketika mencari bahan-bahan untuk pembuatannya gitu. Kalau untuk secara pengwujudan visual di saya di karya ini, saya memakai metode menjahit plastik bending tersebut gitu untuk berupaya mendapatkan kesan bagaimana bentuk bantal tersebut, walaupun bahannya berbeda dari pada bahan pembuatan bantal pada dasarnya. Bantal itu kan terbuat dari kain. Sekarang saya mencoba untuk membuatnya itu dari plastik yang dijahit. Untuk teman-teman semua, baik itu pencinta karya seni ataupun tidak, marilah kita untuk datang dan menyaksikan dan memberikan apresiasi kepada teman-teman untuk melihat pameran Pekan Nan Tumpah pada tanggal 1 Juli sampai 7 Juli 2022. Pandemi hai, lain sakit, lain diobat.